guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk terbarunya dari Bare and Bliss, yaitu Peach Max Perfect Lip Tint. Jadi kalau kalian penasaran, just keep on watching. Jadi aku bakalan bahas dari packagingnya dulu. Packaging box luarnya tuh kayak gini guys, masih sama kayak packagingnya si lip cream yang waktu itu aku review. Ini masih sama, boxnya kotak gitu, warna pink tuh, terus dia mica gitu bahannya. Nah ini packaging produknya, dan packaging produknya ini tuh masih sama juga sama kayak lip creamnya, terus dia bentuknya oval gitu sama. Terus dia ada tulisan Bare and Bliss-nya di sini, persis banget kayak si lip creamnya, masih sama. Dan dia tuh heavy ya, dia heavy, dia berat. Aku suka produk yang berat, kayak kelihatannya mahal gitu pas dipegangnya. Tapi ini tuh murah banget guys, jujur harganya masih sama juga kayak lip creamnya. Ini tuh harganya Rp69.000, aku belinya pas 99 kemarin. Terus dia tuh beratnya 3 gram, oke, lumayan murah juga buat packaging yang kayak gini dan kualitas produknya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus. Thank you.
jadi itu dia tadi swatches di tangan dan di bibirnya. Nah, aku mau ngejelasin nih tekstur si lip tint ini gimana. Nah, teksturnya tuh mirip banget sama Vokalure Glossy Tint. Dia tuh kayak kayak lip gloss gitu, cuman lebih ringan dan tingkat pigmentasinya menurut aku yang nomor 01 rada kurang, mungkin karena bibir aku gelap. Terus dia tuh wanginya tuh sama kayak lip creamnya, wanginya tuh wangi berry gitu. Terus warnanya cantik-cantik banget, cuman kurang pigmented, mungkin karena dia kayak teksturnya kayak gloss gitu, dan dia juga nggak bikin kering. Terus dia tuh transfer proof nih, aku coba ya. Tuh, dia nggak transfer sama sekali ya, tuh lihat. Terus sekarang aku mau ngetes ngapus si lip tint ini pakai micellar water, apa dia stain atau enggak. Dia kalau dihapus pakai micellar water tuh udah hilang ya guys, hilang semua. Tinggal paling tipis-tipis aja yang nomor 01 hilang, nomor 03 tuh masih hilang juga, tinggal sisa nomor 4 yang ada. Jadi kesimpulannya dia kurang tahan kalau dihapus pakai micellar water, cuma dia transfer proof walaupun dia kayak ada glossnya gitu, tapi dia transfer proof oke banget. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelihat kalau dites pakai makan hilang atau enggak, skipan aja. Nah, jadi aku ini udah beli burger buat ngetes ketahanan si lip tint ini. Jadi kalau kalian penasaran, ditonton, jangan di skip ya. Setelah aku makan burger tadi, tuh dia stainnya masih ngestain banget ya, masih bibir aku tuh masih ungu pink gitu. Menurut aku ini lumayan tahan lama, karena tadi aku udah makan burger satu dan bibir aku masih kayak ngestain banget gini. Ini worth it banget, kalian harus coba, apalagi buat kalian yang bibirnya kering, harus coba banget. Ini worth it banget, the packaging is extra, bagus banget, beda banget dari yang lain. So itu aja video dari aku, semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel aku. Thank you for watching and see you on my next video, bye!